sahabat Ikrimah, mari kita dengarkan rekaman pengajian malam Sabtu pimpinan Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Ahmad Soleh Rahmani MA. Selamat mendengarkan. Tentang sunat wudu, nah itu juga dilakukan pada waktu saat tayamum.
ayyusaha juz'an minal rasi wa juz'an minal audi. Karena kalau tayamum hanya sebatas muka dan tangan, kan kagak ada tayamum, gak ada menyapu kepala, gak ada telinga, gak ada kaki, kan sampai di situ. Nah, kemudian berikutnya sunat tayamum berikutnya apa setelah apa namanya tangan, yaitu ayam sahajus al-mu'ala, ya, yaitu disunahkan mengusap sebagian daripada kepala. Maksudnya pada saat kita menyapu muka kita dilebihin gitu, ya, jadi bukan hanya sekedar batas muka, debunya itu dilebihin juga, ya, dilebihin sebagian daripada kepala. Kenapa? Karena waktu itu kan disunahkan melebihkan cuci muka, bukan pas-pasan cuci muka, ya. Nah, sebagian kepala juga kita cuci. Sebab nanti di hari kiamat umat Nabi Muhammad itu pada saat dipanggil oleh Allah berbeda dengan umat lain. Barat katakan, hurrul muhajjari, muka dan tangannya bercahaya min hasari wudhu, karena bekas wudhu. Kemudian kata Nabi, waman awada yuti la hurratahu bayaman, siapa orang yang ingin cahayanya itu lebih dari sekedar itu, lakukanlah. Itu dilebihin dikit. Ya, kalau waktu mencuci muka wudu dilebihin dikit ke atas kepala, nah demikian juga pada saat tayamum menyapunya dengan debu dilebihin ke kepala. Itu pada waktu menyapu muka. Demikian juga wajib minal adud, pada saat menyapu tayamum dengan debu sampai siput lebihin ke atas, atut sampai ke lengan lebih dari siput. Nah, itu karena mengikuti sholat dulu juga, sama. Nah, oleh karena kepala enggak, telinga enggak ada. Nah, misalnya apa langsung dan wahani wali baina masir wali wadatain. Kemudian sunat tayamum pula yang sama dengan wudu, wali mualat. Apa mualat? Berturut-turut antara menyapu muka dengan tangan. Kalau wudu kan berturut-turut dari muka ke tangan, dari tangan ke kepala, dari kepala ke telinga, telinga ke kaki. Karena berhubung tayamum hanya dua anggota saja yang berturut-turut, yaitu dari muka ke tangan. Maksudnya aku berturut-turut, jangan pakai bisa-bisa lama, langsung setelah muka langsung menyapu tangan. Nah, itu namanya iwali. Nah, kemudian yang terakhir yang disunahkan orang wudhu pun disunahkan tayamum, kalau setelahnya selesai tayamum ayat tasyahhud, ya, membaca tasyahhud. Kan orang wudhu disunahkan baca tasyahhud dan berkiblat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, allahumma ij'alni minat tawabin. Nah, demikian juga saat selesai tayamum sama sunnahnya membaca tasyahhud pada tayamum. Wa yaqu bi du'ail mahdzur, setelah membaca tasyahhud, membaca syahadah, maka berdoa dengan doa yang mahdzur yang diriwayatkan dari Nabi yang dibaca setelah wudu, yaitu tadi Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Jadi kesimpulannya, sunnah tayamum yang pertama, segala apa yang disunahkan wudu pun disunahkan pada saat kita tayamum. Nah, sekarang mana dalilnya tuh? Ya, dalilnya rawa Abu Dawud an Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu annahu tawassahu wa huma Rasulillah bi sa'idi li salatil fajr. Kata Ammar bin Yasir annahu mereka sahabat-sahabat tamassahu artinya menyapu dengan debu tayamum. Wahum Rasulillah, mereka sahabat yang tayamum itu disertai Rasulillah, sama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisain menggunakan debu di sholatil fajri untuk melaksanakan sholat subuh. Karena mau sholat subuh nggak ada air, di tengah-tengah perjalanan tayamum. Fatorobu, maka mereka mulailah mengumpul di akubihimu suayda, mengumpul dengan dua telapak tangan akan debu. Semua masahu, kemudian mereka
menyapu dengan debu itu mashat wujuhahum muka mereka. Mashatan wahidah satu usapan. Sumaradu kemudian mereka kembali lagi memukul biakupihi musaida dengan kedua belah telapak tangan mereka akan debu marotan ukhra untuk memukul yang kedua kali. Untuk apa yang kedua kali? Pamasahu biaidihim buni. Nah, mereka menggunakan untuk menyapu tangan mereka semua. Sebatas mana tangannya disapu ilang mana gitu. Makanya tadi dikatakan lebih bukan hanya sekedar sampai sikut, tapi sampai di sini mereka mau menyapunya sampai manakib. Manakib firman kini sampai pundak. Ya, jadi punya kalau pundak mari-mari bukan sampai hanya sikut. Wal awat ketiak itu. Ya. Mimbutuni aku bihim membayangkan menyapunya menggunakan butut lapak tangan. Itu yang menjadi dalil. Ya, jadi kan katanya tadi dilebihin, ya waktu menyambung bukan dilebihin ke atas kepala sedikit, waktu menyambung tangan pun dilebihin ke atas sedikit sedikit, bahkan sampai ketiak dan sampai apa namanya si apa namanya ini, ya, apa namanya guna. Al-manakib jamu mankib, manakib itu jamaknya mankib, berarti mankib jamaknya manakib. Wabuamu jitami ol alut. Apa itu? Mankib itu tempat ketemu tulang alut, tempat bertemunya tulang lengan ma'al katib beserta pundak. Wal awat itu jamu ibtun, ketiak jamaknya abad, mufradnya itu. Wabuama tahta mankib, ketek itu ketiak itu letaknya di bawah pundak. Nah itu sunatnya pertama. Sekali lagi sunatnya orang tayamum semua apa yang disunatkan pada waktu itu sudah selesai. Satu. Sekarang yang kedua. Tafriqul aswabi. Nah, sunat kedua orang tayamum. Tafriqul aswabi merenggangkan. Tafriq merenggangkan jari-jari tangan. Injal dorbi al-turab ketika memukul di atas debu. Jadi pada saat kita memukul di atas debu, jari-jari tangan kita renggangin, bukan kita rapetin, renggangin. Nah, kita rotan lirubat, apa sih kita rotan lirubat? Supaya debu, ya supaya debu yang kita pukul itu, ya apa namanya bergerak. Rotan lirubat itu kan enggak, itu kita rotan lirubat, bergerak. Pasti ambil wajib, bila rotan lirubat agar supaya ada dikatakan disunatkan renggangkan jari-jari pada waktu memukul isti'abul wajib bidawatul wajib supaya cukup satu kali pukulan itu untuk menyeluruh untuk seluruh dapat digunakan seluruh mengusap muka wakadi wakadar kami adain kemudian juga pada saat memukul kedua untuk kedua tangan sunatnya juga itu jari-jari ini renggang. Itu sebenarnya begitu ya. Itu yang nomor 2. Nah yang nomor 3 tahti puturoho. Sebelum kita usapin itu ke muka dan ke tangan, sebenarnya debu yang nempel di telapak tangan itu gak langsung kita sapu buat muka tangan. Diringankan dulu. Apa itu diringankan nantinya ya? Diringankan dulu. Gimana cara ngeringankannya? Yaitu dengan cara binabdil kapain. Jadi jangan semua yang nempel langsung di satu muka, diringankan dulu, diturunin dulu debu-debu yang nempel di sini. Gimana caranya nguruninnya, ngeringaninnya? Binabdil kapain dengan niup. Jadi sebelumnya kan banyak-banyak tiup dulu ya. Yang kasar-kasar supaya pada penjatuhan dengan jarak binabdi, nanti meniup kedua telapak tangan yang nempel itu. Cara utama. Nabdi bukan meniup, nabdi menggerak-gerak. Nah, baru kemudian awin nabdi atau meniup. Jadi ada bisa gerak-gerakin gitu, bisa niup.
juga setelah itu barulah digunakan buat menyambung muka. Kemudian nanti pukul yang kedua sama seperti itu baru digunakan buat nyambung tangan. Ini ada hadisnya. Ini marawahu al-Bukhari bin hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ammar bin Yasir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, kata Rasulullah kepada Ammar bin Yasir ngajarin tayamum, kata Nabi, innama yakfika, sungguhnya cukup bagimu kalau kamu mau tayamum antas nahagana, kita lakukan kayak model begini ya. Nabi kita contohin ya, gini nih kalau ini mau tayamum caranya ya. Nah, bagaimana begininya nih? Nah, begininya fadoroba minkafaihi dorbatan ala rati, Nabi memperagakan tayamum di depan Ammar bin Yasir. Kalau ente mau tayamum, ini niat saya tayamum nih, kata Nabi. Ya, beliau memukul, ya, bapak-bapak beliau memukul pikapihi dengan kedua belah tangannya, alal anti di atas tanah. Suma nafal tohunga, kemudian beliau menggerakkan dulu, ya, katanya. Wafi riwayat yang ukhra, riwayat yang lain bukan menggerakkan, tetapi nafahoma, beliau tiup, ya. Suma masahabihima, setelah itu baru digunakan untuk minyak kemurna. Nah, kemudian yang keduanya juga, tapi kita begitu juga, di video gerakan baru menyapu buat mandi. Itu ada dari selesai. Nah, itulah sunat-sunat tayamum. Ada berapa jadinya? Ada tiga. Yang pertama, semua yang disunahkan untuk dilakukan pada waktu tayamum. Khusus untuk tayamum, apa tadi? Pada saat memukul debu, jari dilenggangkan. Setelahnya itu ditiup atau digerakkan baru dibasuh atau bisa digunakan buat nyamuk. Kemudian yang berikut, at-tayamum ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu tidak boleh kecuali setelah masuk waktu sholat. Tayamum itu tidak boleh kecuali setelah masuk waktu. Oh, kalau wudhu walaupun waktu sholat belum datang, itu udah boleh. Nah, kalau tayamum nggak bisa, harus tunggu masuk waktu dulu. Tayamum kena kalau umpamanya orang udah perlu tayamum, minta tayamum belum masuk waktu, hujan datang hujan. Nah, ya. Jadi batas tayamum tunggu sampai masuk waktu. Mantawa palafihi asbabut tayamum, bagi orang yang diperbolehkan tayamum karena ada sabab-sababnya, kan sabab tayamum mana yang dari cerita itu nggak ada air, atau ada air tetapi tidak bisa digunakan, ada air jauh, ada air, ada yang macam-macam dan sebagainya. Nah, bagi orang yang tawaparat artinya ada pada dirinya semua yang menyebabkan boleh tayamum, walaupun semua ada yang menyebabkan tayamum udah kagak boleh tayamum langsung, nggak boleh juga mas. Walaupun seluruh sebab ada pada dirinya, tidak boleh langsung tayamum. Laisalahu ayat tayamum, tidak boleh langsung tayamum. Walaupun segala macam sebab sudah ada pada dirinya, juga tidak boleh langsung tayamum. Kalau memang tayamumnya untuk sholat tahajud, kalau tayamumnya buat megang Quran, ya kan tidak ada waktu. Kalau tayamumnya untuk sholat tahajud, walaupun sebab tayamum udah lengkap sama dirinya, nggak langsung boleh sholat, nggak boleh tayamum. Kalau memang untuk sholat harus nunggu apa? Illa ba'da dhuhuri waqtiha. Tunggu dulu masuk waktu baru. Kalau memang tayamumnya untuk sholat, kalau tayamum untuk sholat sunat, kalau memang sholat sunatnya ada waktunya ya. Ada waktunya, kalau yang tidak ada waktunya nggak perlu buat. Karena kata Nabi, fa'ayyu marajulin sini. Kau ni bismillah. Ayu marajulin min umati adrokan usolatu wal yusoli. Ayu marajulin, siapa saja dari umat yang kedapatan solat, maksudnya kedapatan solat, ngalamin dia masih hidup, ngalamin dia masih hidup dengar adzan, ya, maka wal yusoli entahnya dia apa solat. Jadi harus menunggu waktu dulu. Itu hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Imam Ahmad. Ainama atrokatni as-salatu tamassaktu wa sholaitu. Ini yang lebih jelas lagi. Ya. Dimanapun
ya, adrokat di sholat, datang waktu kepada aku, datang waktu sholat, barulah aku tamasahtu, artinya aku tayamum. Ya, di mana datangnya waktu sholat, di saat itulah saya tayamum wa sholat itu dan aku sholat. Ini kan waktu sholat dulu, baru datang, baru tayamum. Nah di sini tamasahtu dengan arti tayamum itu, tamasahtu dengan arti tayamum itu. Ketika masuk waktu, di mana saja masuk waktu, barulah aku tayamum dan aku sholat. Fakat dalatir riwayatani ala anna tayamumah yakunu inda idrakis sholat. Kedua hadis tadi menunjukkan bahwa tayamum itu tidak ada kecuali setelah adanya waktu sholat. Wala yakunu idrakis sholat illa ba'da dhuhri. Sedangkan sholat tidak akan ada sebelum masuk waktu, baru sesudah masuk waktu. Nah itu mengenai tayamum tidak boleh kecuali kalau sudah masuk waktu. Kalau memang tujuan tayamum untuk sholat fardu atau sholat sunat yang memang ada yang waktunya. Kemudian yang berkaitan dengan tayamum lagi, at-tayamum itu dikoripok. Tayamum itu hanya untuk satu kali sholat fardu. Tayamum itu hanya untuk satu kali sholat. Inilah bedanya antara wudu dan tayamum. Kalau tadi wudu sebelum masuk waktu boleh, tayamum boleh. Kalau wudu berapa aja kita mau sholat seribu rakaat juga bisa satu kali wudu. Tapi kalau tayamum hanya untuk satu kali fardu. Kalau nasional nggak apa-apa sholat fardu. Kalau kita tayamum nanti tadi maghrib kemudian isya kalau nggak tahu tayamum lagi untuk sholat isya karena tayamum itu hanya untuk satu kali sholat fardu. La yusalli bit tayamumi illa fardhan wahidan. Tidak boleh tayamum, tidak boleh sholat dengan satu tayamum kecuali satu fardu. Tapi kalau sholat sunat berapa aja boleh ya. Wa yusalli ma syaa'a min as-sunnah. Dan boleh sholat berapa aja yang dia mau kalau sholat dengan satu kali tayamum. Nah kalau saya tayamum dengan niat mau melaksanakan sholat fardu, nah itu sholat sunat nggak perlu tayamum. Kalau tayamumnya niatnya ingin sholat fardu, jadi yang sunat ikut. Jadi orang niat tayamum ini ada tiga tingkat. Tingkat yang paling tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Kalau niatnya paling tinggi, yang sedang ikut, yang rendah ikut, nggak pakai tayamumnya. Kalau yang niatnya sedang, ya, yang rendahan ikut. Nah, tapi kalau niatnya sedang, yang tinggi nggak ikut. Niat yang rendah, yang sedang nggak ikut. Contoh, ada tiga tingkat. Yang pertama niatnya untuk sholat fardu paling tinggi. Kalau kita niat tayamum sholat fardu, sholat sunat ikut, nggak pakai tayamumnya. Yang sedang sunat. Nah sekarang yang rendah apa? Megang Quran. Jadi satu kali tayamum buat sholat fardu, boleh sholat fardu, boleh sholat sunat sambil membaca Quran, megang Quran. Karena niatnya fardu, ngikutin yang Quran. Tapi kalau tayamumnya niatnya untuk sholat sunat, nah sholat fardu gak bisa. Tapi sekalian megang Quran boleh ya. Jadi saya tayamum niatnya mau melakukan sholat duha, mau. Nah sekalian megang Quran boleh, karena megang Quran lebih rendah daripada niat sunat. Kalau ente niat tayamum untuk megang Quran ya sholat sunat nggak boleh, kita tinggi. Makanya kalau mau tayamum niatnya yang paling tinggi yaitu untuk melaksanakan sholat. Nah, tapi kan harus nunggu waktunya dulu tadi ya. Kalau ente sekarang mau ngaji nih, mau ngaji sambil nunggu waktu sholat dhuhr mau ngaji, nggak ada air, nah nggak bisa. Niat tayamum sholat fardu udah waktu dhuhr masuk, berarti niatnya apa? Nah, niatnya sholat sunat, ya, sholat sunat. Setelah itu baca Quran. Nanti pada saat datang sholat fardu, kalau memang nggak ada air, baru tayamum lagi untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi kalau tahu ada niatnya ada yang tinggi, ada sedang. Ingin fardu atau ingin sholat sunat atau ingin membaca Al-Quran. Kalau ingin sholat fardu harus nunggu masuk waktu dulu. Wa kadzalika sholatul janazah.
Demikian juga sholat jenazah. Artinya sholat jenazah sama hukumnya dengan sholat sunnah. Jadi tidak perlu wajib dan sholat jenazah ini tayamum. Sholat jenazah yang belum berkorban sholat tayamum lagi enggak. Jadi sholat jenazah sama seperti sholat sunnah. Artinya satu kali tayamum bisa digunakan untuk berkali-kali sholat jenazah. Jadi sama seperti sholat sunnah. Kalau mampu masa. Faidah Allah dan Yusolli Qadbun Amr tayamum. Kalau tayamum yang sudah digunakan sholat fardu mau sholat fardu lagi harus tayamum lagi walaupun belum batal, walaupun belum batal. Jadi kalau wudhu kan nunggu batal dulu. Kalau tayamum kalau sudah digunakan buat sholat fardu mau sholat fardu lagi walaupun belum batal harus tayamum lagi. Wa illam yahdutsu wa illam yuhdits walaupun belum batal. Ba'da tayammumil awal setelah tayammumnya yang pertama. Jadi kalau sudah sholat fardu walaupun tayammum pertama belum batal, mau fardu berikutnya harus tayammum lagi. Nah, orang yang khutbah juga ini sholat Jumat itu dua tayammum. Jadi buat khutbah satu tayammum, buat sholat Jumatnya nanti satu tayammum. Karena ini dua fardu. Kan ada fardu orang Jumat itu ada dua fardu, fardu sholat apa fardu khutbah, fardu apa namanya sholat yuk. Jadi nggak boleh satu tayamum bagi imam sekalian khotib itu ya kalau mau dia nggak punya air ya tayamum untuk apa ya untuk khutbah dulu setelah selesai khutbah tayamum lagi untuk sholat Jumat karena ini buah ya. Jadi dua khutbah itu sama seperti dua rokaat. Karena sholat Jumat kan dua rokaat. Yang biasa dilakukan kan empat rokaat sholat zuhur. Nah jadi dua khutbah itu biman zilati rokaatnya. Ya kedudukannya sama seperti dua rokaat sholat zuhur. Nah kemudian Jumatnya dua rokaat. Jadi dua kali tayamum. Sawakan atau sholat itu adaan amtoloan. Baik sholat fardu adaan toloan satu tayamum satu kali fardu. Baik sekarang mana yang dalilnya tuh kalau tayamum hanya untuk satu kali fardu kalau sunat berkali-kali nggak apa-apa bahkan Quran berkali-kali nggak apa-apa jadi jenazah nggak apa tapi fardu satu kali. Hadis Nabi mengatakan ya tayamum likulli sholatin wa illam yuhdits katanya tayamum untuk setiap sholat fardu walaupun belum batal. Selesai. Ada lagi yang berkaitan dengan tayamum judulnya at-tayamum badalal husni faridhah. Ya. Tayamum sebagai ganti mandi wajib. Yang tadi itu yang sudah kita bicarakan tayamum ganti wudu. Orang tidak punya wudu, enggak ada air, gantinya adalah tayamum. Nah, sekarang kalau saya junub mau mandi, mau sholat, mau mandi junub, enggak ada air, ya. Nah, tayamum juga. Tayamum itu fungsinya bukan hanya sekedar ganti wudu, ganti mandi juga. Nah, ya kalau tayamum itu indah tawa puri asbabi. Kalau memang sudah ada sababnya yang memperbolehkan dia tayamum, dia itu menjadi apa tayamum? Badalal husni sebagai ganti daripada mandi wajib. Lima kana fi hajati lillah bagi orang yang perlu mandi, maksudnya orang yang wajib mandi. Kama yakunu badala wudu sama seperti gantinya. Apa dia sama? Tayamumnya modelnya sama. Modelnya sama itu juga. Jadi menyapu muka, menyapu dua tangan, modelnya sama. Cuman niatnya lain. Kalau yang tadi niatnya ganti wudu, kalau ini niatnya ganti mandi. Tapi modelnya sama aja. Bukan berarti harus guling-guling kayak kucing. Kan kucing tayamumnya guling-guling di sama. Nah, cuma yang perlu kita tahu, tayamum itu baik buat ganti wudhu dan ganti mandi, dia tidak mengangkat hadas. Dia enggak mengangkat hadas. Kalau saya enggak punya wudhu, tayamum ganti, hadas saya masih tetap ada, hanya sekedar memperbolehkan sholat. Itu juga orang punya mandi junub, punya hadas besar. Tayamum itu dia tidak terangkat hadas besar, hanya sekedar memperbolehkan sholat. Makanya nanti kalau sudah ada air wudu gitu. Kalau ada air mandi gitu bukan berarti oh enggak
dengan dia bertayamum walaupun enggak air kan tadi dosanya udah hilang, enggak tetap. Jadi kalau enggak air nanti, kalau enggak ada air atau sudah bisa pakai air harus mandi. Tapi yang itu ya udah, yang udah selesai ya udah. Yang belumnya ini kalau enggak air harus mandi. Jadi enggak harus nunggu junub lagi ya. Gitu kalau ini mana kan junub nih udah tayamum. Nah, itu kan enggak masih ada junub kalau enggak air mandi. Juga harus tunggu junub lagi baru mandi enggak, karena tayamum itu tidak mengangkat apa? Hadas. Dia hanya sekedar memperbolehkan. Nah, sekarang mana dalilnya nih? Kalau orang junub gantinya tayamum apa itu? Atau wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu junub mau sholat mandi dulu. Fatahharu kan mandi pakai air. Tapi wa in kuntum mardha, kalau kamu mau mandi junub namun kamu sakit enggak bisa menggunakan air. Au ala safarin, atau di tengah-tengah perjalanan kagak ada air. Au ja'a hadum minkum minal ghaid, atau batal wudu enggak ada air. Kalau yang tadi kan junub. Nah, ini batal wudu. Au lamastum nisa, atau kamu ya menyentuh istri, batal wudu enggak ada air. Balam tajidu fatayamum. Ya. Jadi kedua-duanya tayamum baik itu. Nah, apa namanya batal wudhu sebab junub atau batal wudhu sebab ada sakit, nggak ada air, nggak bisa menggunakan air, tayamumnya hanya satu. Al-wa'id, apa itu? Ya aku bin al-wa'id, datang kamu dari wa'id. Wa'id itu makanya kamu datang dari tempat qadha hajat. Biasanya kalau orang datang keluar dari tempat qadha hajat berarti wudhunya batal ya. Lamastum berarti lamastum nyentuh ini batal. Awal Bukhari Muslim. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqal. Kunna ma'a Rasulillah fi safar. Kata Imran bin Husain, pernah kami menyertai Rasulullah dalam satu perjalanan. Fa shalla bin nas, kemudian Nabi kita jadi imam salat. Fa idza huwa bi rajulin muhtazin. Nabi kita jadi imam, sahabat yang lain makmum, ada orang di satu orang enggak ikut salat. Ada orang dipojokkan gak ikut sholat jamaah, mu'tazil menyendiri aja dia gak ikut sholat. Setelah selesai sholat, Nabi kita tanya, ngapa ente gak ikut sholat jamaah gitu kan? Ma, mana akan aku sholat? Apa yang mimpikanmu sholat sama-sama kita nih? Orang sholat jamaah kita diri aja gak sholat kapan? Apa jawaban orang itu? Asobati janabatun walama. Saya yang dulu, saya mau mandi gak deh. Nah, jadi orang-orang pada sholat jamaah dia gak ikut. Kata Nabi, ngapa ya? Tinggal sholat. Oh, saya junub ya Rasulullah, mau mandi gak deh. Gak deh. Kemudian apa kata Nabi? Alaika bisayyid fa'innahu ya. Gak usah bingung-bingung kata Nabi. Ente tayamum ya. Nah, sholat itu artinya cukup. Fa'innahu yakfi, nah ini cukup buat sebagai ganti daripada mandi pakai debur tayamum. Sa'id wa mal sa'udah ala wajhil ardi matru. Sa'id itu yang ada di atas tanah daripada debur. Baik, nah sekarang yang terakhir pembahasan tayamum mubtilatul yang membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan tayamum? Satu, kullu ma yubtilul wudhu'a. Semua yang membatalkan wudhu, semua yang membatalkan wudhu otomatis membatalkan. Jadi nggak usah diulangi lagi. Pokoknya semua yang membatalkan wudhu batalin. Saya meminta nawakin dari segala yang membatalkan wudhu, alat itu kira-kira wudhu yang sudah disebut di dalam kaum. Pokoknya semua yang batal wudhu batalkan. Satu. Nah sekarang tambahan khusus tayamum. Yang kedua, yang membatalkan tayamum di samping yang membatalkan wudu ada lagi tambahan, yaitu wujudul ma' ba'da fathi, adanya air setelah tidak adanya air. Apa artinya adanya air setelah tidak air? Kalau orang tayamum disebabkan enggak ada air, kalau ada air berarti batal tayamumnya. Jadi kan orang sama tayamum macam-macam sebabnya. Sebabnya apa saya tayamum? Oh, karena gak ada air. Listrik gak ada. Kalau sama sekarang kan gak ada air, gak ada listrik. Kalau dulu, nah, listrik, air bisa kita
ambil dari sumur. Karena nggak ada sumur. Kalau nggak ada listrik berarti susah. Kalau tayamumnya karena nggak ada listrik, nggak ada air, inti belum sholat, listrik nyala, tayamumnya batal. Oke. Kalau memang belum sholat, nah, kalau pas sholat ya mudah. Nah, jadi sini adanya air setelah tidak adanya air, artinya apa? Adanya air setelah tidak ada. Kalau memang sabab tayamum karena nggak ada air, nah sebelumnya inti sholat air ada, listrik ada, hujan turun, berarti tayamumnya batal. Lianna tayamuma badal ma, karena tayamum itu kan gantinya air. Fa idza wujidal aslu batal al badal. Kalau memang asalnya ada, badalnya batal. Kan tayamum itu debu itu gantinya air. Kalau memang airnya udah ada ya debunya udah gak berlaku begitu, ya. Itu mana dalilnya kalau ada air tayamumnya batal. Rawi Abu Dawud wa wayu an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna sa'idat tayyibah tahurul muslim, kata debu yang bersih itu adalah ya alat pembersihnya seorang muslim, maksudnya alat tayamumnya orang muslim. Wa illam yajidil ma'a asyasilin, walaupun kagak ada air sepanjang 10 tahun. Jadi gak ada batas orang tayamum, walaupun seandainya gak ada air 10 tahun. Selama itulah boleh. Sebab gak ada air ini bukan arti gak ada orang tayamum. Mari lo berbicara ada air, tapi saya butuh buat minum. Ada air, saya butuh buat masak. Itu gak usah butuh pakai air. Ayam kan gitu. Jadi bukan artinya nggak ada air, sama sekali nggak ada air, nggak, walaupun ada air, kalau memang dibutuhkan untuk manusia minum, untuk hayawan kehausan, ya, nah itu harus dilakukan nyawa daripada buat walaupun itu katanya sepanjang puluhan tahun masih boleh tayamum, kata Nabi. Faida wajah dalmah, tapi kalau memang udah ada air, fayumisa basyaratahu, maka mudahnya air itu harus ya mengenai kulitnya. Maksudnya kalau udah ada air, kalau yang tadinya inti mandi dulu, kalau udah air ya mandi udah gitu. Kalau tadinya inti batal wudu, kalau udah air ya wudu udah gitu artinya. Fa inna dzalika khair, itu baiknya. Fal yumisa wa syaratahu fal yatathahhar. Kalau udah ada air maka wudu dengan air. Ini yang menunjukkan kalau ada air saya mungkin menjadi apa itu? Batal. Ya. Ada yang dulu ala wudhani tayamum ini diwujudil ma, ini menunjukkan batalnya tayamum dengan adanya air. Nah itu kalau memang adanya air sebelum sholat. Nah sekarang kalau hujannya turun atau listriknya nyala di tengah-tengah sholat atau setelahnya sholat, bagaimana? Apa dibatalin sholatnya gitu ya? Walau bunyi dan mau, kalau didapati air bahkan kita habis sholat, selesai sholat, udah habis sholat, listriknya nyala, habis sholat turun hujan, pakat sholat, sholat dulu, sholatnya udah sah, udah tidak lagi perlu diulangi lagi dulu, sholat lagi enggak. Walai sholat ini kodok, tidak wajib juga kok. Itu kalau memang datangnya air, setelahnya selesai. Nah sekarang kalau di tengah-tengah gimana? Wa kadzalika law wajadahu ba'da syuru'in fi shalah. Demikian juga kalau menjumpai air di tengah-tengah sholat, ba'da syuru'in, setelah mulai sholat. Kan setelah mulai sholat berarti di tengah-tengah sholat. Fa innahu yutimmuha. Enggak usah dibatalin itu sholat. Sebelumnya diterusin, sholatnya diterusin, walaupun hujan di tengah-tengah sholat, terusin. Wah iya sholatnya sah ya. Kalau memang mau diterusin. Walau kotoahan, kalau memang mau dibatalin sholat, diputus. Dia tawadu'ah, kemudian dia ngambil wudhu. Wa yusalli bil wudhu, kemudian dia sholat lagi, diulangi dengan wudhu. Karena abdol, ini lebih abdol ya. Gitu ya. Jadi kalau ada air, ada listrik di tengah-tengah sholat, itu pilih dua. Boleh terusin sholat, ya sholat besar, boleh juga sholat dibatalin.
diambil wudhu, kemudian ulangi sholat dari mulai itu lebih afdal daripada kita terusin. Itu yang kedua, yang membatalkan wudhu yang kedua adalah apa? Adanya air setelah tidak adanya. Nah, sekarang yang ketiga, al-qudratu ala isti'malil ma'. Kalau memang sababnya tayamum bukan karena enggak ada air, tetapi memang sakit. Saya sakit, enggak bisa menggunakan air. Nah, batal tayamum kapan? Kalau memang sakitnya udah sembuh. Ya, saya tayamum karena sakit, karena gatal, enggak boleh kena air. Setelahnya habis tayamum, ya saya belum sholat, sakit saya udah sembuh. Nah, itu batal tayamum sama seperti yang tadi. Jadi yang ketiga, al-qudratu ala isti'malil ma. Sanggup, udah bisa, udah mampu menggunakan air, sebelumnya enggak sanggup, enggak mampu. Kamankan amaridot, seperti orang yang pada saat dia sakit, tayamum, kemudian pabarikan, sakitnya sembuh. Sedangkan sholatnya belum dilaksanakan. Ya, sholat belum dilaksanakan, sakitnya udah sembuh. Walaupun tadi udah tayamum, kalau dia mau sholat harus ambil. Nah, kemudian yang nomor 4 yang membatalkan tayamum yang terakhir, artinya keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah, apaannya itu bila semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada murtad, murtad dari agama Islam. Orang yang murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam, berarti otomatis tayamumnya batal. Demikian juga yang lain-lain berbatal. Nah, yang perlu kita ketahui di sini soal murtad sedikit saya ngomong. Ya. Kan kebiasaan kita memahami kalau orang murtad itu orang pindah agama. Ya, pindah agama dari agama Islam ke agama murtad. Yang bisa, yang biasa kita pahami. Tapi kita harus memahami lebih dalam lagi. Sebab kita khawatir. Kita khawatir kita melakukan hal-hal yang murtad, namun kita nggak merasa ini bahaya. Meninggal dunia, wah suhul khotimah. Kalau kita murtad, kita nggak merasa. Meninggal dunia, suhul khotimah. Itu yang kita khawatirkan. Bahwa murtad ini banyak. Ya, bukan hanya orang yang pindah agama. Orang dikatakan murtad mengingkari apa-apa yang dipalukan oleh Allah. Mengingkari apa yang Allah fardhukan. Sedangkan yang difardhukan itu termasuk yang diketahui oleh siapapun diingkari namun. Atau orang yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Padahal yang Allah haramkan itu semua orang pada tahu dia bilang halal. Walaupun dia tetap mengaku Islam, dia tidak murtad. Ini zaman sekarang banyak. Sebagai contoh, ada orang yang mengingkari fardunya sholat. Sholat paginya udah gak fardu lagi. Kan ada aliran yang model begitu. Kalau orang udah arif billah, udah dekat sama Allah, udah gak perlu sholat. Ya. Yang penting hatinya baik sama orang, udah gak wajib sholat. Kan ada aliran yang model begitu. Berarti dia mengingkari ma'uni ma'minat dini gitu. Anak kecil juga tahu kalau sholat itu wajib. Kan gitu nih, yang dapat diketahui dari agama tanpa belajar, anak kecil juga tahu kalau sholat itu wajib. Namun kalau dia udah menganggap dirinya udah nggak wajib sholat, berarti dia mengingkari, murtad, walaupun dia ngaku Islam. Ya. Nah, dengan begitu orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah apa, dia yang penting hatinya baik aja. Atau orang itu udah dekat sama Allah, nggak perlu sholat. Ada lagi contoh, ya, apa nih Allah wajibin di menurut ini udah nggak merasa wajib, nggak merasa hal, nggak merasa haram, ini gak murtad. Seperti mana? Ya, ada orang perempuan pakai celana pendek gitu, kayak anduk, rombong kayak anduk habis orang tulis habis dari mandi kan kayak anduk untuk kemben, orang mana yang tanya kita agamanya apa? Islam. Kalau memang di hatinya sudah tidak merasa bahwa menutup aurat itu wajib. Menutup aurat kan semua orang pada tahu. Menutup aurat umumnya apa?
lakukan wajib dosa. Nah kalau memang dia ketumben pakai celana pendek, di dalam hatinya biasa aja, gak haram, murtad. Sebab kan itu hukumnya wajib untuk orang. Kalau dia merasa dosa masih ada imannya. Saya ke celana pendek, saya ketumben, saya begini nih, nanti Allah Ta'ala siksa saya. Di dalam hatinya masih ada, walaupun dia telanjang. Kalau memang di dalam hatinya merasa ini haram, ya, itu masih ada imannya. Tapi kalau udah tren, kan sekarang udah tren ya. Dia udah anggap gak sama sekali udah gak haram. Berarti dia telah menghalalkan apa yang Allah apa itu. Ya kan berarti dia telah menghalalkan apa-apa yang Allah. Ya jadi orang murtad itu bukan hanya sekedar apa masuk keluar Islam, bukan. Walaupun dia ini nggak di Islam, kalau dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah orang tuanya juga begitu, orang tuanya juga begitu. Kalau dia anaknya ya pakai pakaiannya begitu, dia nggak tegur dengan apa ya, kayak orang tuanya itu seperti perasaan itu kebiasa gitu, dengan haram lagi. Itu bahaya itu. Berarti kan itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bisa juga orang murtad karena menghina simbol-simbol agama Islam, menghina, melecehkan. Ya. Allah mengatakan dalam Quran, "Idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha." Kan Al-Qur'an. Simbol kita, kebanggaan kita setiap ketemu orang Islam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah sekarang anak-anak muda, nanti yang assalamualaikum. Hai, ya. Halo, hai, bahkan itu tahiyatnya orang Yahudi. Malu, assalamualaikum. Nah itu kan berarti menghina simbol Islam. Murtad. Kenapa Allah katakan tidak begitu kita ajar? Orang Kristen aja simbol agamanya dipakai di bangka. Orang Kristen kan simbol agamanya salib. Mana dipakai salibnya? Itu dipakai ini, dipakai itu salib. Kok ente punya simbol ente ngaku Islam apa? Islam ente nggak bangga? Harus kita bangga. Harus kita kalau kita merasa hina dengan Islam, rasa itu berarti melecehkan Islam. Ini murtad. Itu kan? Ini perlu sebab kita jangan sampai kita nggak ngerti akhirnya. Ya, kita terjatuh dalam soal yang murtad, namun kita tidak tahu. Pada saat itu kita belum memperbaharui dua kalimat syahadat kita di dunia itu yang dikatakan waliyatu billah. Jadi suul khotimah dari situ waliyatu billah. Nah, di anna tayammum, kembali pada tayammum. Kenapa orang tayammum kalau dia murtad jadi batal tayammumnya? Di anna tayammum lil istibah, karena tayammum untuk memperbolehkan sholat, memperbolehkan ini. Wah ya muntabiatu maridah. Sedangkan memperbolehkan itu tidak ada kalau orang itu apa? Murtad. Orang murtad ya gak boleh. Bikilapi wudhu ngambil beda kalau wudhu wal wudhi atau mandi ya. Fa'inna huma ropa alil hadat. Kalau wudhu dan mandi kan mengangkat hadat. Kalau tayamum tidak mengangkat hadat, dia hanya sekedar memperbolehkan. Makanya tayamum beda murtad jadi batal. Nah dengan demikian maka berakhirlah pembahasan kita mengenai tayamum dan wudhu dan segala permainannya. Baru nanti akan kita bahas bahwa sholat ya. Oh sholat tadi, karena sebelum sholat sudah selesai syarat-syaratnya semua ya, tentang sholatnya insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian kita yang kita. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Di tengah sholat ada air, ada anak itu hidup, ambil mau sumur mati lagi, sumur baru saya mau ngambil. Jadi kalau orang mau sholat listriknya mati, kayak mum, terus belum sholat, udah di tengah sholat listrik hidup ada air, di batal itu sholatnya di lepas itu. Oh, jadi tadi udah wudhu. Pakai sholat, udah kayak mau. Sholat di sini itu kan berarti ada air.
Gak usah dibatalkan. Terus ya, sah. Kalau ini mau batalin, kita untuk beli outdoor. Tapi kalau gak dibatalin, terus itu sah. Gak apa-apa. Maksudnya kita lagi musuh pun masih lagi gitu kan ada air tuh. Kembali itu kan terpakai tayamum lagi, terpakai. Oh ya, tayamum lagi kagak, gak usah tayamum lagi. Ya, tapi batal tayamum kalau ada air terus-terusan. Ya, kalau ada air terus-terusan. Sekarang saya habis tayamum, apa namanya apa ya? Mau sholat kan belum sholat kan nanti? Nah di tengah sholat ada airnya aja supaya tayamumnya kagak batal. Apalagi sekarang listriknya mati lagi. Ya, iya sekarang nih. Itu sekarang tayamum. Ya, gak ada air tayamum. Itu sholat. Di tengah-tengah sholat air ada terus-terus. Listrik terus-terusan nyala. Di tengah-tengah sholat listrik terus-terusan nyala. Oh itu sholat gak batal. Apalagi habis tetangga sholat listriknya lah akhirnya ini gak usah gak batal maksudnya kan sholatnya kena udah dibatalnya tadi batal kan tadi ada di tengah-tengah sholat kena ada listriknya lah dibatalin tuh sholatnya nah, berarti sini yang batal apa ini sholatnya ya tayamumnya gak batal tayamumnya gak batal sholatnya yang batal karena itu udah batalin. Bahan ya itu udah bilang nanti setelah misalnya air ada itu mesti foto tuh semua yang kita lakukan soal enggak. Jadi enggak istimewa pun boleh enggak jadi di sini hanya tidak mengangkat hadas jadi enggak perlu tetap enggak ngulang enggak foto enggak. Kecuali ada yang ngulangi itu kalau memang disebabkan tidak adanya air di tempat yang biasa ada air biasanya di tempat ini ada air kaget-kaget tumben-tumbenan nggak ada air nah itu yang model begitu nanti soalnya yang itu kalau memang udah kebiasaan nggak ada air ya udah nggak usah diulang buat apa orang sholat pakai diulangi jadi yang diulangi sholat kalau memang di tempat itu biasanya ada air kaget-kaget nggak ada air nanti kalau udah ada air sholat itu gimana? Kita masuk di kita dong sini kan kadang-kadang ya katakanlah mati listrik berhari-hari kan udah nggak semua lupa awas begitu. Artinya itu mesti dikontrol sekali. Iya. Iya kan? Kalau memang itu dalam kategori tempat yang biasa ada biasa air. Ini yang dimaksud di sini maksudnya yang berkepanjangan. Iya. Di tengah-tengah perjalanan. Kan di tengah perjalanan memang biasanya nggak ada air. Kalau di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah kota kan biasanya ada air. Ada tafsir nih memang. Ya. Tadi yang kalau dalam keadaan hadas besar itu berarti yang diharamin itu berlaku juga. Kayak misalkan lagi hadas besar, ya lagi junub. Nah, terus tayamum itu masuk masjid boleh? Boleh. Iya, jadi kan tayamum itu memperbolehkan kalau sholat aja boleh, apalagi masuk masjid. Sholat aja boleh, ya, apalagi masuk boleh. Cuman ini dalam hal mandi mungkin nanti setelah air datang wajib. Wah iya. Jadi kan sudah sholat, kemudian kalau umpamanya air datang, ada listrik datang, kan udah tayamum udah batal. Nah, iya. Pertama tayamum batal, keduanya tayamum ini udah dipakai sholat fardu tadi kan. Nah, udah ada air mau masuk ke masjid ya harus mandi dulu. Cuma tapi tayamum tidak mengangkat hadas. Baik, kita tutup majelis kita dengan Al-Fatihah. Semoga dengan berbagai kebaikan jauh ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Ikrima, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.